Dalam rapat evaluasi pendapatan asli daerah triwulan 2 tahun 2021, pencapaian target pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Pati sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar 49,85%. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala BPKAD Pati Puji Winarno saat membeberkan capaian target PAD dalam rakorpok dan evaluasi PAD triwulan 2 di Pendopo Kabupaten Pati Selasa pagi. Capaian kinerja OPD sampai dengan triwulan kedua, jadi urutan pertama ini adalah dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Pati. Berdasarkan sejumlah pajak daerah yang memang ada yang rendah yang disebabkan adanya pandemi COVID-19, serta beberapa tempat hiburan pun tidak beroperasi. Sementara, Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa di periode kedua pihaknya menjabat sebagai kepala daerah. Kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 ini merupakan masa-masa paling sulit yang dialaminya bersama jajarannya. Kesulitan tersebut tentu saja lantaran adanya pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya. Yang akhir tahun ya, mungkin itu bisa jadi kita menunggu gaji kita ini. Jadi kita ini prihatin betul. Anggaran tersebut sebagian besar ada dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun pajak bagi hasil. Dalam kurun 2 tahun ini, kondisi yang ada tentu mempengaruhi capaian kinerja dari RPJMD. Sampai dengan triwulan 2 ini, masih banyak yang belum sesuai target dan terpenuhi karena adanya kendala. SKPD penghasil ini juga kasus-kasus ini dihadirkan, kasus-kasus pendapatan untuk masyarakat, kemudian masuk di juga pendapatan di ATP, masyarakat, pajak, distribusi, dan lain-lain. Jadi minta tolong untuk tetap berupaya semaksimal mungkin agar pendapatan ini tercapai. Bupati menegaskan, meskipun pendapatan daerah bisa meningkat karena sejumlah pajak yang sesuai target, namun jangan sampai lengah dan berbangga diri. Hal tersebut tidaklah seberapa lantaran pemerintah Kabupaten Pati masih bertumpu pada DAU. Padahal ini kemarin misalnya contoh mengendaki dari Kementerian untuk bisa meningkatkan pendapatan. Tapi kalau melihat dengan kondisi semacam ini, kita juga susah payah untuk bisa meningkatkan pendapatan yang ada. PHK pun mengucapkan terima kasih pada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Minong Kidul, Gembong, Batangan, dan Dukuhseti lantaran dapat lunas PBB-nya sampai 30 Juni 2021. Untuk peringkat teratas kinerja OPD terbaik dipegang oleh Dinas Arpusda, sedangkan peringkat bawah ialah Badan Kesbangpol. Bupati pun mengimbau kepada instansi maupun dinas terkait agar mampu mendongkrak pajak di triwulan selanjutnya, sehingga mencapai target kinerja semaksimal mungkin. Tim Liputan Cahaya TV.